kita sebagai manusia ni mesti akan ada benda yang buat kita geli, ngilu ataupun rasa macam tak selesa. Tapi geli dia bukan macam disgusting. Dia lebih kepada benda harian kita yang kita macam sensitif sikit lah. Dia ada orang ni dia geli tengok haiwan kaki banyak. Ada ni pula dia ngilu dengan orang main violin. Ada pula dia tak selesa tengok banyak-banyak lubang. Tapi tu fobia kan. Aku tak tahulah dia consider geli ke macam mana fobia ni kan. Yang penting aku akan cover kisah geli aku dalam beberapa sense manusia, iaitu pendengaran, penglihatan dan juga sentuhan. Aku sebenarnya boleh consider diri aku ni germaphobe gak sikit, tapi tak adalah over sangat. So siapa yang tak tahu, germaphobe ni dia macam kofobia dengan germ, kuman. Kalau kau google, orang germaphobe ni dia over tau. Dia level tangan dia pegang tangan orang lain pun tak leh. Don't touch me. Batal ya wuduk, okay? Macam aku tak ada level macam tu. Aku cuma kalau nak naik motor ataupun pegang steering ataupun pegang mouse ataupun pegang benda yang ramai orang pegang, aku akan imagine benda-benda kotor. Jadi aku rasa tak habis-habis nak basuh tangan. Tapi tak adalah over sangat. Cuma selagi tak basuh tangan tak boleh makan lah. Asyik tu terbayang je jem-jem tu tengah berjoget-joget dekat tangan aku. Korang semua mesti tahulah benda ni. Dekat sekolah dulu kita akan ada satu hari di mana ada doktor yang akan datang dengan gigi Titan besar dan ajar kita semua cara sebenar nak gosok gigi. Salah cara kamu ni. Masa tu kita semua kena berkumpul dekat depan longkang depan kelas masing-masing dan kena gosok gigi ikut cara doktor tu. Okay guys, semua ikut saya, okay? Kiri, kan, atas, bawah. Kita nak gosok gigi ke nak senam aerobik ni? Yang tak bestnya, aku sebenarnya rasa macam sedikit tak boleh nak tengok orang gosok gigi depan aku lama-lama. Dia kalau sekejap-sekejap tu tak apa, tapi lama-lama kan aku rasa macam cara aku nak elak rasa tak selesa tu, aku akan cuba pandang dekat tempat lain lah. Dia sampai kalau aku sendiri gosok gigi pun, aku tak suka buih tu dalam mulut aku lama-lama. Aku rasa macam nak buang dia cepat. Jadi bila doktor dia datang je kat sekolah aku, aku ada macam mixed feeling gitu. Seronok sebab tak nak belajar, tapi tak seronok lah pula sebab nak tengok semua orang gosok gigi. Satu lagi cerita ni adalah pasal haiwan, iaitu labah-labah. Untuk pengetahuan korang, aku ni bukan orang yang geli dengan labah-labah. Aku tengok tarantula relax je. Aku siap kalau labah-labah tu nak jalan dekat tangan aku pun aku rasa okey. Okey bro, no problem, jalan je. Okey okey. Aku sengat. Dekat kawasan perumahan lama aku ni ada satu spesies laba-laba ni yang suka buat sarang dekat pokok kelapa sawit tau. Dan benda ni banyak sangat-sangat. Dia macam kawasan perumahan tu adalah kawasan perumahan diorang sebenarnya, bukan kawasan perumahan kita. Kita yang datang buat rumah kat tempat diorang. Hai laba-laba, nak buat rumah kat sini boleh? Madam laba-laba. Okey. Oh. Saya pula encik manusia. Dan ada satu time ni ada budak ni, dia selamba je pergi pegang dan main dengan labah-labah ni. Aku sebenarnya masa tu tak tahu yang labah-labah ni dia jenis sengat ke apa. Sengat dia sakit ke tak, dapat jadi Spiderman ke, aku tak tahu. Yang aku tahu kaki dia sangat panjang dan menggelikan bagi aku. Dia sampai bila aku ingat pun terus naik balik bulu roma tau. Hai Sumi, tengok kaki aku. Kalau cakap pasal bunyi lah kan, ada beberapa bunyi yang buat aku tak selesa. Macam bunyi gesekan meja besi masa kena tolak, bunyi kapur kat papan hitam bergesek-gesek, ataupun bunyi kapal tengah duk manja-manja. Awak lah comel. Awak lagi comel lah. Jadi burung je tak boleh. Dan korang perasan tak kalau dalam cerita-cerita seram, pengarah suka pakai bunyi-bunyi violin sebab dia akan buat audience dia rasa macam tak senang duduk, macam gelabah-gelabah, tak selesa, macam itulah. Jadi hantu pun talented. Jangan cantu, malu. Tapi bagi aku, tolak meja lagi win lah rasa tak selesa dia. Bunyi dia tu boleh buat aku berubah karakter tau. So lagi cerita ni pasal haiwan juga. Aku pernah satu time ni aku pergi zoo dengan kawan-kawan. Lepas tu kita orang masuk dekat area ular ni dan penjinak ular tu ada kat situ. Dia suruh aku dengan kawan aku pergi pegang ular tu. Aku sepanjang hidup ni tak pernah aku pegang ular dan tak pernah pun tahu macam mana rasa dia. Dan masa aku pegang tu, dia punya kulit, geli weh. Dia macam sisik ikan tapi tekstur dia buat aku macam tak selesa dan memang geli lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi owner ular tu cakap, ular ni sisik dia, kau tak boleh pegang hujung-hujung jari tau. Memang geli. Kau kena pegang seluruh tangan kau. Ada seorang dari geng aku perempuan time tu, dia pergi berani pegang ular tu. Aku pun apa lagi? Ular je pun. Bukan naga ke rimau ke apa kan. Aku pun dengan mood manly aku terus memberanikan diri pegang ular tu dan... tak ada rasa apa-apa pun. Macam lagi sedap pula sisik kulit dia tu aku rasa. Aku pun teruslah ada usap-usap ular tu macam dia tu adalah haiwan peliharaan aku. Bayangkan daripada pegang hujung jari menggelikan, bila pegang seluruh tangan tu rasa sedap. Pelik tu experience dia. Tapi recommend lah korang pergi try pegang. Tapi pergi pegang kat zoo je lah. Jangan cari lah semak belakang rumah pula korang pegang kan. Itu bukan setakat pegang dah, tapi dia siap salam cium tangan lagi nanti. Sekarang aku adalah ular man.
Jadi sepanjang kita hidup ni memang ada je benda yang tak selesa dekat sekeliling kita ni. Cuma kita kena pandai mengadaptasi lah. Membiasakan diri gitu. Kalau kita dah tahu tempat rumah kita ni bising, pakailah headphone. Geli tengok laba-laba, pergilah tengok lipan. Tak boleh kuman ni atas tangan kita, naiklah atas kuman tu. Maksudnya setiap benda tu akan ada cara je untuk kita elak ataupun kita hidup je lah dalam keadaan tu. Buat apa nak geli dan takut dengan ular? Kita kena hidup dengan ular. Hai guys dan Assalamualaikum. Untuk pengetahuan korang, aku ni antara orang yang dulu-dulu selalu rasa geli nak makan macam-macam tau. Dia level benda-benda yang bau ataupun tekstur pelik-pelik sikit aku terus tak nak try dah. Last-last dah besar ni aku try lah macam-macam sebab hidup ni hanya sementara guys. Kalau sibuk nak geli atau tak suka bau lah, nampak pelik lah, banyak nikmat yang aku akan tertinggal nanti. So janganlah nak kata-kata ya. Aku sebenarnya rasa macam geli dan tak selesa juga tengok banyak-banyak lubang tu, apatah nama dia, trypophobia. Ha. Aku harap aku ejen ni betul lah. Cuma aku rasa dia macam tak masuk dalam tajuk aku kali ni sebab aku cerita pasal geli kan, benda-benda yang aku tak suka. Ni pasal fobia. Dan image dia aku google, uish, memang aku tak boleh tengok lah. Dan aku malas nak letak hati korang pun geli juga. Aku jamin mesti ramai tak suka jugalah benda ni. Ke korang okey? Kalau korang okey, next time mungkin aku akan cover topik fobia pula. Tapi tak kot, aku geli lah benda tu. Apa-apa pun, thanks ya sebab korang dengar sampai habis. Dan jumpa dekat next video. Bye.